Davina Karamoy tengah naik daun berkat film Ipar Adalah Maut. Davina memerankan karakter Rani, seorang adik yang berselingkuh dengan kakak iparnya. Kerap bikin kesal karena perannya. Ternyata Davina punya perjalanan spiritual yang indah. Davina Karamoy adalah seorang mualaf. Kisahnya bermula ketika ia jatuh sakit karena mengalami demam yang sangat tinggi. Di tengah rasa sakit, Sang Bunda datang dan meminta Davina untuk membaca salah satu surah dalam Al-Qur'an. Memang kebetulan aku pada saat itu panasnya sampai 41 derajat. Enggak bisa makan dan lain-lain. Pokoknya panas banget benar-benar lemas kenangnya. Davina yang pada saat itu belum memeluk agama Islam tak memiliki pengetahuan tentang Al-Qur'an. Namun, Sang Bunda tetap meminta Davina untuk membaca ayat yang ia minta. Pas aku baca tiba-tiba panas, aku langsung turun, merasa di situ kok manjur ya. Mungkin dapat hidayah kali ya, kata Davina.